3 menit, 2 menit kita berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Tentunya Fatin bisa buka PowerPoint yang lebih besar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping, dan yang kami kasihi teman-teman peserta lomba karya tulis ilmiah. Sebelumnya izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Angela Martini Mamuni Liwana dan rekan saya Yosef Karita Semarang. Kami dari ISMA Sekretariat Don Bosco Lemonega. Kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Pemanfaatan dari ikan tembak minyak sebagai bahan dasar pembuatan mie dan bumbu. Kita masuk pada bagian pertama, pendahuluan. Poin pertama, latar belakang. Sudah, sementara ini latar belakangnya. Silakan. Lembata merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beragam kebudayaan. Selain itu, Pulau Lembata juga memiliki potensi laut yang cukup banyak. Data Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019 menunjukkan bahwa produksi perikanan pada tahun 2019 sebanyak 7.450 ton per tahun. Hewan laut hasil tangkapan biasanya diperdagangkan di pasaran dengan uang menjadi alat tukar utama. Dari sekian banyak hasil tangkapan, ikan tembak minyak hampir jarang diminati oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan para pembeli dan penjual, mereka mengungkapkan alasan mereka untuk tidak mengkonsumsi ikan tembak minyak. Yang pertama, karena ikan tembak minyak memiliki bau yang amis. Dan yang kedua, karena ikan tembak minyak memiliki kadar lemak yang tinggi. Berdasarkan hasil laboratorium, menunjukkan bahwa ternyata ikan tembak minyak hanya mengandung protein dan sedikit lemak jenuh. Itu artinya ikan tembak minyak dapat kita pandang dari segi ekonomi kreatif dan dapat dijadikan makanan jajanan atau cemilan. Berdasarkan judul kami, ada pun rumusan masalah yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, nutrisi apa saja yang terkandung di dalam ikan tembak minyak. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan ikan tembak minyak menjadi jajanan mie dan kerupuk. Dan yang ketiga, apa manfaat bagi kesehatan dari pengolahan ikan tembak minyak. Adapun tujuan penelitian, yang pertama tujuan umum adalah untuk mengetahui manfaat ikan tembak minyak sebagai bahan pembuatan jajanan mie dan bumbu. Tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui nutrisi yang terkandung di dalam ikan tembak minyak. Yang kedua untuk mengetahui proses pembuatan ikan tembak minyak menjadi jajanan mie dan bumbu. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat kesehatan dari mie dan kerupuk hasil produksi. Yang berikut manfaat penelitian. Yang pertama bagi masyarakat, untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai manfaat dari pengolahan di
tembang minyak. Yang kedua bagi sekolah adalah sebagai rujukan atau informasi bagi pelajar maupun pengajar dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan melatih keterampilan penulis dalam memodifikasi resep makanan. Yang berikut kita masuk pada kajian teori. Yang pertama, data produksi perikanan di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau dan luas lautan 5,8 juta kilometer. Pada tahun 2000, produksi perikanan Indonesia mencapai sebesar 5,17 juta ton. Tahun 2004 mencapai 6.231 juta ton dan pada tahun 2008 mencapai 8,6 juta ton yang menempatkan sebagai produsen kelima terbesar di dunia. Yang berikut potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Lembata. Kabupaten Lembata memiliki luas perairan sekitar 3.353,895 km persegi. Data tahun 2021 dari Dinas Perikanan Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa perikanan tangkap mencapai 44.903,075 ton per tahun. Data ini diperoleh berdasarkan jenis dan jumlah ikan yang ditangkap. Sementara untuk proses pembudidayaan laut, Dinas Perikanan mengalokasikan sebesar 1.218 hektar. Pengalokasian ini mencakup beberapa budidaya laut. Tidak hanya itu, budidaya air tawar dan air payau juga menjadi salah satu potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Lembata. Yang berikut potensi pembudidayaan perikanan di Lembata. Berdasarkan data perikanan dan kelautan yang kami peroleh, maka Kabupaten Lembata memiliki potensi dalam hal perikanan. Untuk tahun 2021, jumlah nelayan mencapai 2.838 orang. Data yang sama yang membeberkan tentang jumlah nelayan juga membeberkan bahwa pembudidaya air payau sebanyak 82 orang dan pembudidaya air tawar sebanyak 55 orang. Aktivitas penangkapan ikan sangat berkaitan erat dengan penggunaan alat pancing. Jumlah nelayan yang memakai alat pancing sebanyak 2.206 orang. Yang berikut produksi ikan unggulan utama. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Lembata sangat unggul dalam sektor perikanan. Penangkapan ikan menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Lembata. Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lembata menunjukkan data mengenai produksi ikan unggulan, yakni ikan teri, ikan tuna, ikan kakap, ikan marona, ikan dan ikan cepa. Yang berikut produksi ikan unggulan lainnya. Ikan unggulan lainnya adalah jenis biota laut yang sering ditangkap oleh para nelayan dan juga banyak diperdagangkan di pasaran. Jenis ikan unggulan lainnya adalah teripa, lobster, gurita, cumi-cumi, udang, dan sotong. Yang berikut karakteristik ikan tepang. Ikan tepang digolongkan sebagai jenis ikan unggulan utama karena banyak ditangkap oleh para nelayan. Dalam rekapitulasi data hasil tangkapan nelayan Kabupaten Lembata tahun 2021 menyebutkan bahwa ikan tembang minyak berada di angka tertinggi untuk jenis ikan yang paling sering ditangkap.
melihat permukaan air. Ukuran panjang tubuh ikan tembang minyak mencapai 130 mm. Ikan tembang minyak berasal dari famili Cyprinidae dengan nama spesies Sardinella fimbriata. Ikan tembang minyak memiliki bentuk tubuh yang pipih. Beberapa jenis Sardinella hampir menyerupai satu sama lain. Tetapi selalu terdapat perbedaan yang menandakan ikan itu berbeda. Sardinella fimbriata memiliki bintik di bagian dorsal. Berdasarkan karakteristik ikan tembang, maka kami tertarik untuk mengambil ikan tembang sebagai bahan utama dalam proses pengolahan mie dan kerupuk. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian sendiri mengambil tempat di laboratorium masyarakat Don Bosco Lewalela. Di mana waktu penelitian sendiri mengatakan waktu 5 hari yang dari tanggal 20 hingga tanggal 25 Maret 2022. Dalam proses penelitian ini mengambil 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, di mana peneliti menyiapkan barang hal-hal yang kemudian akan dibutuhkan saat proses penelitian. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, adalah ketika peneliti melakukan eksperimen di laboratorium dengan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada sampel. Tahap ketiga adalah tahap penyelesaian, di mana peneliti mengumpulkan semua data yang sudah dikenal, di mana peneliti mengumpulkan semua data yang terlihat dan menyajikan kembali dalam tanda tulis ilmiah. Poin berikutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian melakukan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental. Poin berikutnya adalah alur identifikasi kadar protein pada ikan tembang minyak. Alur identifikasi sendiri menggunakan reagen yang reagen bioret. Di mana reagen bioret adalah reagen yang digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya sebuah protein di dalam sebuah bahan makanan. Untuk identifikasi sendiri dilihat pada perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan. Jika bahan makanan berubah warna menjadi ungu atau ungu pucat setelah dikeluarkan cairan diuret, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan makanan tersebut mengandung protein. Untuk sampel yang digunakan adalah sampel yang telah dikeringkan dengan bantuan panas matahari. Berikutnya adalah penelitian protein dan karbohidrat. Berikutnya adalah alat dan bahan penelitian. Yang pertama, gelas kimia 50 ml, labu ukur 50 ml, mortar dan stempel, pipet tetes, palet tetes, senduk tanduk, kaca alergi, dan raja haus. Untuk bahan penelitian sendiri, ada 5 ekor ikan yang sudah dikeringkan dan baru terjadi. Poin berikutnya adalah proses pembuatan mie dan kerupuk. Untuk resep yang digunakan pada penelitian ini adalah resep yang sudah dimodifikasi. Artinya di resep ini ditambahkan lagi dengan bahan utamanya adalah daging ikan tembang minyak kering yang sudah dihaluskan. Bahan pembuatan mie kering yang pertama 100 gram tepung terigu, 50 gram ikan tembang minyak yang sudah dihaluskan, 40 ml air, 1 butir telur ayam, sedikit minyak goreng, dan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, serta lada secukupnya. Untuk proses pembuatan sendiri, telur dan air dikocok hingga tercampur rata. Sisihkan kemudian tepung dicampur dengan garam dan sedikit minyak. Campuran air dan telur kemudian dituangkan secara bertahap ke dalam adonan sampai adonan terus digulungi sampai teksturnya menjadi kalis. Setelah adonan mengalis, adonan telur yang dipipihkan dengan alat penipih adonan, lalu dibentuk menjadi mie. Setelah itu ditakar, ditaburi sedikit tepung, kemudian dikukus. Pengukusan memakan waktu hingga 3-4 menit. Ketika mie sudah matang, mie diangkat, kemudian dijemur di bawah panas matahari sampai teksturnya mengeras. Berikutnya adalah bahan pembuatan kerupuk. 100 gram tembang minyak kering yang sudah dihaluskan, 150 gram tepung terigu, 4 siung bawang putih yang telah dihaluskan, garam sesuai selera, 250 gram tepung tapioka, dan sedikit lada kita masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan.
Pertama-tama kita lihat dengan protein. Protein adalah nutrisi yang berfungsi atau bertanggung jawab atas pembentukan sel baru dan perbaikan jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Yang kedua, perbedaan protein antara mengandung dan protein berdasarkan sumbernya. Dikenal ada dua jenis protein berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah protein nabati dan yang kedua adalah protein hewani. Protein nabati adalah protein yang didapatkan dari konsumsi tumbuh-tumbuhan dan protein hewani adalah protein yang didapatkan dari konsumsi hewan-hewan seperti ikan, ayam dan lain-lain. Berikutnya adalah karbohidrat. Fungsi karbohidrat adalah sebagai penyedia energi atau glukosa bagi tubuh. Ketika glukosa ini diserap oleh sel-sel tubuh, maka oleh enzim tubuh akan dipecah menjadi energi, air, dan karbon dioksida. Asal-usul pembentukan karbohidrat sendiri terjadi pada fotosintesis yang terjadi di tumbuhan, yakni di daun, di mana terjadi reaksi antara klorofil, mineral-mineral dari tanah, air, dan juga cahaya matahari, sehingga menghasilkan glukosa yang kemudian kemudian disintetis menjadi zat pati dan disimpan di buah. Berikutnya adalah proses pengematan. Proses pembuatan memakan waktu 4 hari, di mana melewati estimasi waktu yang sudah kami tetapkan, khususnya pada proses pengeringan ikan. Pelewatan estimasi ini dikarenakan cuaca yang terlalu mendukung, di mana cuaca mendung dan menghambat proses pengeringan ikan. Berdasarkan hasil uji makanan di laboratorium, ikan temi mengandung protein namun kurang karbohidrat, sehingga kami tertarik untuk mengambil judul ini, di mana kami menciptakan sebuah produk yang di dalamnya sudah terdapat nutrisi ini, yakni karbohidrat dan protein. Waktu untuk sisa 1 menit. Untuk kelebihan dan kekurangan, penyediaannya sangat simpel, mengandung kurang nutrisi, dapat membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhan energinya tanpa pengawet dan penyaringnya. Untuk kesimpulan saya beri kesempatan. Upaya apa yang dilakukan
untuk membudayakan pengolahan ikan tembang menjadi mie dan kerupuk bagi warga Lembata. Terima kasih. Bisa langsung dijawab. Mohon bisa mengulangi pertanyaannya. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa dari hasil data yang sudah ditemukan, Kabupaten Lembata unggul dalam sektor perikanan. Dan memang itu saya juga tahu sendiri, karena pernah diminta untuk mengirim ikan dari sini. Pertanyaan saya, upaya apa yang dilakukan oleh kedua peneliti jika itu dikehendaki dulu oleh Lembata untuk membudayakan pengolahan ikan tembang minyak menjadi mie dan kerupuk bagi masyarakat Lembata? Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Kami jika karya ilmiah kami ingin didanai oleh pemerintah, maka kami bersedia, sangat bersedia sekali untuk memberi diri, memberi sosialisasi, memberi pengajaran kepada para sukarelawan yang bergabung dengan produksi kami untuk menciptakan produk yang sehat ini, sehingga dengan ciptanya produk ini juga membantu mengurangi adanya pengangguran. Terima kasih. Ada yang dua nyaman yang berbeda atau duduk? Berdiri saja. Kalau lebih nyaman duduk ya duduk saja. Tadi pertanyaan dari Pak Adet, kita lanjut ke Pak Juri 2, Pak Dami. Saya persilakan. Baik, terima kasih tim dari Wisma Atlet Posko. Saya di Irmia ya. Dalam metode penelitian kan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksperimen. Ya, bagaimana cara analisisnya? Sampai bisa mengukur bahwa analisis ini berhasil. Analisis penelitian berhasil. Pendekatan kualitatif. Anda sudah bisa tangkap maksudnya atau belum? Belum. Mungkin diulangi atau di redaksinya mungkin di sederhanakan. Indikator apa yang digunakan tadi? Sehingga dikatakan bahwa oh ini produk ini sudah jadi dan ini layak untuk ini. Yang alat ukur sudah jadi itu alat menggunakan alat ukur apa? Instrumen atau indikator apa yang ini? Sehingga dikatakan bahwa ini kami akan terus mengembangkan produk kami dan tentunya akan terus berinovasi sih.
menjadi satu ciri khas kita orang Bapak. Ya Bapak. Enjoy. Waktu kita masih ada 14 menit, masih ada pertanyaan, saya persilakan dulu untuk mendalami. Pak David, saya persilakan. Baik, tadi ini bukan sekedar pertanyaan, tetapi masukan karena saya melihat apa yang kalian kreativitas kalian untuk menghasilkan sebuah produk dari ikan apa ini, dari ikan terpompi dari sebagaimana dasar pembuatan ikan terpompi. Karena ini kita bicara soal tanah ilmiah, ya, sehingga dijadikan bahwa ini ilmiah, jangan sebatas opini. Nah, saya tambahkan sedikit lagi di pinjauan pustakanya boleh ditambahkan variabel ini. Di situ kan dari tema minyak kan nanti ujung ending akhirnya variabel yang dijadikan di situ adalah pembuatan mie dan ikan, tetapi di pinjauan pustaka tidak ada. Itu apa aja? Secara ilmiah, secara soal ilmiah. Terima kasih kepada. Baik, Nabi, itu masukan, sifatnya masukan dari atau mungkin ada hal yang mau diklarifikasi, saya bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Berikutnya masih ada waktu, ada pertanyaan khusus. Kenapa di tempat apa ada ikannya banyak sekali itu? Ada ikan tuna, kenapa pilihnya ikan kembang? Terima kasih atas pertanyaannya. Ikan kembang ini adalah ikan yang paling mudah didapatkan dan yang paling murah. Ikan dengan persentase penangkapan paling banyak, yakni sekitar 80 ribuan setiap bulan. Sampai ada saat di mana fenomena di mana ikan kembang itu terbuang-buang ke pesisir pantai, sehingga menjadi busuk. Akhirnya diberikan kepada binatang. Padahal tanpa kita tahu bahwa ikan ini juga dapat menandingi nutrisi ikan lain seperti itu. Sehingga kami cek dulu mana pendukungnya.